Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi. Selamat petang. Hai kawan-kawan, apa khabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sihat selalu ya, insyaAllah ya rabbal alamin. Okey kawan-kawan, jom ikut saya kita pergi ke laman belakang. Saya nak tunjuk apa yang mak dan ayah saya tengah buat sekarang. Sebab ini daripada tadi sampai sekarang kawan-kawan, tak duduk diam, ada je ketutang-ketutang, kepang-pang. Bunyi orang mencangkul lah, bunyi orang apalah. Jom sama-sama kita tengok dan lihat apa yang mereka tengah buat. Ah, ni dia. Cangkul. Cangkul dah standby kat sini. Jom kita pergi belakang dan tengok apa yang mak tengah buat. Oh, dia tengah potong apa? Potong pokok pinang ni sebab dah banyak sangat kat sini. Hati-hati, mak. Ha? Parangnya panjang, tapi dah tajam lah. Dia tengah tebas kawan-kawan, betul tak? Pokok pinang. Pokok dia dah banyak sangat. Lepas tu kita tak guna pun. Biji-biji dia banyak tau. Dan selalunya orang-orang Myanmar tu yang datang ambil ni. Ha, ni biji-biji. Tu apa tu? Biji pinang. Betul tak? Pokok pinang. Biji pinang. Dan ni kawan-kawan, minta maaf je kalau kalau inilah sedikit kotor. Saya nak tunjuk longkang. Ha, ni pun air dia bertakung kan. Ni yang buat nyamuk banyak ni. Tak jalan dah air dia. Ni kalau saya seorang je yang menjaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya, tak ada maknanya juga. So dia sepatutnya daripada jiran depan sana. Ha, kalau saya buat daripada sini, saya bersihkan. Oh mak, hati-hati. Ha, jadi kalau saya bersihkan sendiri daripada start kat sini, sama juga. Ha, daripada sana sampai dia orang akan mengalir ke sini. Susah kalau kita seorang je yang jaga. Dia orang buat dia je. Ha, ni mak ni. Dia bakar-bakar sampah. Lepas tu dia potong ke apa, tebas eh pokok pinang ni. Potong. Jom kita pergi ke samping. Hati-hati mak, berat lah. Ni dah sedikit bersih kan. Ni mak lah yang buat ni. Dia bakar ni. Ha. Ni pun longkang juga ni kawan-kawan. Dah tak serupa longkang lah. Sebabnya dia orang tak ni. Satu kali. Yeah. Hati-hati. Semangat sangat. Kita punya kerja dulu kodong. Ya. Yeah. Dia cerita ni. Dia punya kerja dulu kodong. Ha, siapa game Bugis? Ya kodong. Pernah dengar tak kodong-kodong? Ha, tu game Bugis lah. Game Bugis boleh komen ya kodong. Ni kerja mak dulu kat kampung. Dia dah memang sangat suka berkebun lah. Eh ni mak, nak tanya ni mak. Ni saya suruh ke buat semua ni? Tak ada. Ha, dengar tak tu kawan-kawan? Saya tak pernah suruh pun. Ni mak sendiri eh, kemauan dia sendiri. Ha, dengar tak kawan-kawan? Saya saya suruh rehat tapi dia tak boleh duduk rehat, duduk diam. Nanti tambah sakit badan dia cakap. Di Batam pun berkebun juga. Tu dia. Tanam ubi, tanam pisang. Saya dah cakap mak datang sini rehat je. Tak boleh. Nanti tambah sakit badan. Tengok pokok pinang pun dia pergi tebang. Ini kalau ada ini parang, ini terlalu nyembek lah. Sebab parang dia panjang sangat. Lepas tu tipis. Kan ada yang kat dalam yang besar tu. Tak nampak. Ada. Saya pergi ambil dulu tapi nak kena asah dululah. Jap, ya. Stop dululah, takutlah. Nanti melayang. Parang tu.
Okay, jom kawan-kawan kita pergi ambil parang yang besar. Parang ni panjang tapi tu lah tipis. Nanti kita minta atuk asah. Tadi cangkul ni atuk dah asah. Ha, jadi tu kawan-kawan dengar tak? Saya tak pernah pun suruh mak saya. Yang ada saya suruh dia rehat. Alah. Ini untuk durian punya. Kopek durian. Aduh, ini untuk kopek durian. Betul tak kawan-kawan? Kecil jugalah mak. Tengok ah. Ini untuk kopek durian. Untuk kopek durian. Ingatkan besar. Ha. Ada lagi eh? Oh, ya, ya. Ada lagi satu kawan-kawan. Sekejap kita cari eh. Tapi dah selalu letak sini je. Tak ada pun. Suami saya simpan kot. Parang besar tu tak jumpa kawan-kawan. Jadi mak saya kata, tak apalah. Nak try pakai yang ni. Tapi ini kecil sangat lah. Ni untuk kopek durian. Oh, nak pergi mana tu? Dah. Tumbang dah. Ni bahaya ni. Macam ni kan dah tinggi sangat. Kalau angin kuat habis nanti jatuh. Ah, ni bahaya ni tau. Ni ha, panjang ni. Kalau angin kuat habis nanti rumah. Lepas tu yang ni pun sama. Dua pokok ni kawan-kawan. Tinggi sangat dah. Eh mak. Jaga-jaga mak. Ni. Ini tak payahlah. Ha, tu dia kawan-kawan. Mak, okeylah. Nak masuk dulu. Bye. Dia tak dengar. Ha, jadi tu dia kawan-kawan. Mak saya memang tak boleh duduk diam. Kalau dia duduk diam, badan dia sakit. So, dia buat kerja apa yang patutlah. Ha, tapi itulah kerja yang dia boleh buat. Kalau misal kata kerja tu berat, dia tak buat jugalah. Dia tengoklah kemampuan dia. Apa tu bang? Pistol. Oh, pistol. Waduh hai. Bukan saya yang buat kerja, saya yang berpeluh. Jadi dia macam tu. Tapi untuk bahagian dapur, masak-memasak tu saya punya kerja. Jadi dia macam tu lah kawan-kawan. Basuh baju, masak tu saya yang punya kerja. Kalau macam kerja-kerja di luar ini, mak yang ambil alih. Kan? Aduh, so kawan-kawan untuk petang ini itu sajalah video yang dapat saya share ya. Semoga bermanfaat dan kawan-kawan semua suka. Jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Thank you for watching. And jumpa lagi di next video. Bye. Abang, bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat apa tu? Buat pistol. Pandai eh. Dia ambil batang pisang ni. Lepas tu dia pergi skru kawan-kawan. Dan dia bentuk menjadi pistol tu kecil bang. Ni bukan pistol ni. Apa yang apa? Lupalah saya apa nama dia kawan-kawan. Ni lah. Pistol tu yang kecil. Kalau yang besar ni apa nama dia? Kawan-kawan boleh komen ya. Jom. Pum 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 pum.